teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Amyono. Kali ini saya mancing di tepi sungai Dasun, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Kondisi hari ini mendung, Fred. Air cukup jernih, sekilas bagus untuk mancing pada siang hari ini, Fred. Tapi arusnya cukup deras dan ada gelombangnya. Riak-riaknya cukup, kemungkinan cukup mengganggu untuk mancing hari ini, Fred. Ini cukup dalam, ya, adalah sekitar 3 meteran itu ada ini. Dan ini sudah ada beberapa teman yang mancing pada siang hari ini, Fred. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini dengan Pak siapa nih, Pak? Ambon, Pak. Ini sedang mancing target ikan belada. Umpannya pakai racikan tepung pasta durian. Sudah strike belum, Pak? Belum ya, Pak. Belum ya? Ada sambaran? Juga belum, Pak. Ternyata belum ada sambaran, Fred. Sudah 1 jam, Pak? Ya. Sudah? Sudah. Ini 1 jam belum ada sambaran, Fred. Dan ini ketemu master, Fred. Master mancing belada. Teman lama saya yang lama tidak mancing bareng. Bang Ambon Lasem. Sehat, Pak Ambon? Sehat, Pak. Lama gak ketemu, Pak Ambon? Iya, Pak. Sibuk ya? Sibuk, Pak. Ngurus anak. Ini, Pak Ambon tiap hari mancing ini. Sebetulnya, sering dimarahin istrinya tidak, Pak Ambon? Gak pernah, Pak. Gak pernah ya? Jadi istrinya mendukung hobi, Pak Ambon? Iya. Wah, mantep, Pak Ambon. Gak pernah diambekin istrinya. Pak Ambon mancing istrinya seru jualan. Acur. Kondisi seperti ini gimana, Pak Ambon? Wah, kalau seperti ini susah, Pak, nyari ikan, soalnya cuacanya ekstrim ini. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kalau strike, ya happy banget. Happy, kalau nggak strike ya nggak happy. Ini sudah berapa lama nih, Pak Ambon? Hampir 1 jaman. 1 jam ya? Iya, belum kedut. Belum gedut, belum ada sabaran. Belum, sampai habis itu. Itu apa itu? Pakai Nutrijel biasa. Nutrijel dicampur? Tepung terigu. Nutrijel aja? Nutrijel aja. Nah, ini Pak Ambon pakai 4 tepung Nutrijel. Warnanya merah apa itu? Rasa apa? Itu tak kasih kuku bima ya, Pak? Oh, nganggu kuku bima? Iya. Wah, pakai anggur. Kuku bima anggur biar anggur. Biar kuat, kuat. Biar rusuh. Benroso iwake. Yes. Oke, Fred, ternyata pesimis juga dalam kondisi cuaca ekstrim untuk mendapatkan banyak strike. Sudah setelah, Pak. Ntar
capek. Di Fred, setelah hari sebelumnya kita gagal karena hujan ya Pak Sambon. Ya. Kita ulangi lagi hari ini. Ulangi lagi, Pak. Nih. Nih, tetap pada Pak Sambon. Oke, Pak Sambon. Jos, Pak Yan. Oke. Iya, Pak. Oh, kena Pak. Mantap, gede, lumayan. Wah, lumayan Pak. Eh, urung-urung gede tapi, lumayan, Fred. Asik, ternyata umpannya cocok untuk di muara, Fred. Yes, lumayan, lontong. Lumayan besar, Fred. Tuh, lihat nih. Oke. Jadi umpannya cocok juga untuk belanak ekor putih. Wah, mantep Pak, mantep. Josh. Bu lama. Bu baru sih dawa kata. Iya, tukang narik di jaring ke pirang-pirang kok. Pas budak. Betulan tadi opo iki? Iki Fred. Asik Fred, akhirnya kena Fred. Lah nak Fred, lumayan dulu Fred. Ayo Pak Ambon, saya berhasil. Jos, Fred, Fred. Wah, Pak enak gede ki, Pak. Wah, ndak saiki. Ah. Ambet kan panas. Panas, panas. Panas. Rapopo, sing penting ambet panas. Ya. Pasernya panas. Oh Fred, apa-apa Fred, seperti strike dulu, cok. Tak tinggal apa pun kalah saya hebat. Kayak strike udah susul. Wah, kena Fred. Ih, pengen, abad pengen. Abad pengen. Belanda leo abad pengen. Wah, lumayan. Wah, lumayan Fred. Ush, lumayan. Abad pengen. Pengen.
buat pengen Red. 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 Pastur nyampe ge. Tadi kamu udah gede, Pak. Wah, Red, Red. Ah, mantap, Red. Ambet kan panas. Ambet panas. Panas, ambet. Ah, 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 ambet panas. Ambet panas. Oh, pasternya. Telak, Bos. Tuh, lihat itu kan. Pucet, Ran. Wajahnya pucet. Trek, Fred. Ini pelatihan. Nah, oke, Fred. Ini mau coba umpane Pak Awiono. Nah. Buat mancing belana di muara. Di muara Sungai Dasun. Wah, akhirnya, wih, master akhirnya kena, Pak Yan, panas, akhirnya, wih, ece, mantap. Akhirnya dia dapat, Fred.